Halo, halo, halo teman-teman. Welcome, welcome to Mr. Ruli Channel. Pasti. Oke teman-teman, di video kali ini kita balik lagi di game GTA 5 mod teman-teman ya. GTA 5 mod real life teman-teman. Ada kelinci loh sekarang. Kelinci dari mana nih teman-teman? Ada kelinci masuk. Lucu ya kelincinya. Oke teman-teman, kali ini kita udah masuk di episode ke-14 kalau nggak salah teman-teman ya. Jadi di episode sebelumnya kita udah mancing dan dapat sesuatu yang sangat mengagetkan teman-teman ya. Kita dapat ikan lumba-lumba sama wanita teman-teman. Oke teman-teman. Jadi teman-teman, di video kali ini liburan kita telah usai. Kita bakalan balik lagi ke rumah kita teman-teman ya, ke rumah kita yang di kota teman-teman. Namun sebelum kita menuju rumah kota, kita bakalan cek dulu ini apa teman-teman, peternakan yang bakal kita kelola. Oke okay, teman-teman, kalau gitu sekarang pastiin kalian udah like dulu video ini. Gue minta 500 like teman-teman. Bisa kan pasti 500 like doang, easy lah ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya teman-teman ya. Oke, jadi kita sekarang pamit ya, pamit sama kakek. Oke, pamit dulu sama kakek dong. Yo, pulang kek. Hey. Oke, sip teman-teman ya, kita udah pamit sama kakek teman-teman. Jadi sekarang kita langsung cabut aja. Kita nggak perlu pamit sama mereka itu teman-teman ya. Helm, pakai helm. Helm. Oke. Okay. Oke okay, teman-teman. Jadi sebelum itu kita bakalan ngecek dulu peternakan ya. Peternakan yang kira-kira bakal kita kelola teman-teman ya. Dan sesuai request. Wah, motor siapa nih sama kayak motor kita parkir di tengah jalan. Waduh. Oke okay, teman-teman. Gue udah cabut mod polisi yang suka spawn-spawn ya, kalian udah lihat udah nggak ada polisi lalu lalang lagi di sini teman-teman ya, karena ternyata kebanyakan dari kalian merasa terganggu sama kayak gue teman-teman ya. Dan satu lagi teman-teman ya, kalian banyak yang minta katanya, bang itu kok nggak banyak sih, ada beberapa yang ngomong, bang itu nggak kerja lagi sih bejonya, kalau nggak kerja-kerja nanti dari mana duitnya nggak nambah-nambah. Oh kata siapa nggak kerja teman-teman, coba deh kalian lihat di video-video sebelumnya. Si Bejo itu pernah gua kasih tahu punya sekarang udah punya apa kandang ayam tuh, pabrik pemotongan ayam, bener gak teman-teman, pabrik ayam potong, dan sekarang mengelola peternakan sapi nih teman-teman nih. Jadi duitnya tetap ngalir di bank, udah banyak duitnya si Bejo teman-teman. Kata siapa Bejo nggak ada duitnya, salah kalian itu teman-teman ya kan. Lulu. Oke, sekarang langsung aja kita lanjut ke peternakan ya. Jauh nggak sih? Gue cek dulu. Oke, nggak terlalu jauh ya. Kita bisa jalan santai sambil first person. Ada beberapa juga yang minta bikin first person. Mungkin nanti gue bikin gini aja ya. Beberapa episode ada yang first person, apa episode berapa gitu, dan episode lainnya juga nggak first person nanti lah ya. Oke. Jadi juga udah banyak yang minta beli mobil sport katanya kan. Gila, gua nginjak batu ya. Bukan kok, bukan binatang itu. Hati-hati ya teman-teman ya kalau berkendara ya. Lihat seluruh makhluk hidup teman-teman. Nanti ya, mungkin si Bujo beberapa saat lagi bakalan beli mobil baru teman-teman ya. Dan kalau gua ngebaca request kalian tuh, requestnya mobilnya beda-beda teman-teman, jadi ya nggak mungkin juga kita langsung truk beli mobil sebanyak itu kan. Jadi ya, jadi mending gue yang nentuin mobilnya aja nanti ya. Semoga kalian suka sama mobil pilihan gue nanti. Oke, kita udah mau hampir sampai nih. Ini peternakannya itu peternakan yang kalau kalian namatin story mod tuh di O'Neill Farm teman-teman ya, di O'Neill Farm yang ada rumah tuanya, rumah nggak keurus, cuman kali ini udah direnovasi, jadi buat kita tinggal sekalian teman-teman. Oke, kita mulai masuk dari mana nih? Oh depan, gua kira udah mau nyampe, ternyata masih jauh teman-teman ya.
Oke. Lah orang diklaksonin doang dia mesin nyapa kan kita ya kan. Oke. Nah, ini teman-teman. Ini kanan kiri, kanan kiri ya benar. Kiri sawah kita teman-teman, ini kalian lihat ya kan. Oh. Dan kanan juga punya kita teman-teman. Kebayang dong, ini bakalan jadi sultan kayak gimana ya kan? Kebayang kan? Oke. Gue mau kasih unjuk rumahnya dulu ke kalian teman-teman ya. Masuknya salah kayaknya sebelah sini deh. Oh, railingnya tuh kalian lihat dong. Asik. Oke teman-teman, pasti kalian berpikir kan, rumah baru nih bang, gitu. Ini bagus banget kan kalian lihat kan? Enggak teman-teman. Jadi ini ya rumah kita juga teman-teman. Kita punya rumah di sini juga. Cuman ya yang kita nggak bakal tinggal di sini. Kita tertinggal di kota. Di sini yang tinggal adalah pengurus-pengurus ternakan kita aja teman-teman ya. Nih rumahnya udah lumayan bagus walaupun belum ada interiornya ya. Udah dibersihin lah seenggaknya teman-teman ya. Udah nggak ancur-ancur lagi. Ntar menu AC-nya biasa. Menu.AC-nya itu nge-crash. Oke, sekarang udah lancar lagi. Oke, teman-teman. Tuh, kalian lihat tuh. Rumah baru nih. Cuman kita enggak tinggal di sini ya. Nanti gue kasih unjuk ke kalian deh. Siapa sih yang tinggal di sini ya kan? Ada pengurus-pengurus ya pokoknya teman-teman. Oke. Oke, tur singkat rumahnya ya, teman-teman. Gue rasa kalian udah enggak asing sama rumah inilah ya. Tur singkat rumahnya ya seperti itu. Ini kita jadi di genteng ya kan. Jadi sekarang gue mau ngunjungin peternakan gue teman-teman ya. Peternakan dan ladang. Ada traktor gak ya? Kita naik traktor kalau bisa teman-teman. Kalau nggak bisa ya udah terpaksa kita naik motor. Oh nggak ada teman-teman. Oke. Ada nih. Pasti ada traktornya. Tunggu teman-teman. Let's go. Nah teman-teman. Kita udah ada naik traktor ya. Asik. Oke, kita bakalan tur bagian depannya dulu teman-teman ya. Tuh lihat tuh ada helipad ya kan. Jadi masa dibilang katanya kita nggak kerja teman-teman. Waduh, salah kalian. Justru kita kerja tuh. Oke teman-teman, tuh ini ya yang kerja di tempat kita teman-teman, yang bakal tinggal di rumah kita. Ini ladang kita teman-teman ya. Ini ladangnya kita injek loh. Nah teman-teman nih, oke, ini sapi-sapi kita teman-teman, isinya kalian lihat teman-teman, lucu nih sapinya nih, disuruh ya, halo, tuh, ini kita bakalan produksi daging teman-teman, produksi daging dan enggak nih, ini tidak untuk dipotong. Enggak jadi deh. Kita susunya aja teman-teman ya. Produksi susunya aja kita teman-teman. Asik. Kalian lihat ya kan. Tuh, susunya tuh kalian lihat banyak, sapinya sehat-sehat teman-teman. Tuh. Sehat-sehat sapinya di sini. Tuh, teman-teman. Tuh. Iya enggak. Ini baru bagian sini teman-teman. Belum yang bagian belakang tadi ya kan. Kita bakalan cek bagian belakang sekarang. Kita bakalan cek ternakan bagian belakang. Ini ada jerami-jerami ya teman-teman. Oke. Katanya si Bejo enggak kerja, enggak punya duit. Udah mulai jadi bos Bejo sekarang. Start you piece of crap. Mati loh. Susah nyalanya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi jalan tur ke tempat berikutnya teman-teman. Nah tuh lihat dong, sah ada yang ngurus sekarang, santai aja teman-teman. Tur termanage, asik. Kita belok kiri sekarang.
Nah, kalian lihat di situ ada ladang, teman-teman. Itu punya si Bejo juga. Gila. Bejo tuh duit. Aduh, teman-teman, duitnya udah tinggal metik lah sekarang ya kayaknya. Tuh, kalian lihat. Ini tuh punya si Bejo juga, teman-teman. Bukan punya orang, ya kan? Nah, tuh. Nah, di kanan peternakannya si Bejo juga. Belok kanan kita, teman-teman, ya. Pelan-pelan nih. Jangan sampai ketabrak tapinya. Sapi berkualitas semua ini, teman-teman, tuh. Ya enggak? Mana? Kalian udah lihat belum? Ternakan baru nih, teman-teman. Ya enggak, tuh. Coba gue mau sedikit sapa sapinya, teman-teman. Hey, kabur dia disapa, teman-teman. Songong lo sapinya lo. Becek nih, kita belum ganti sepatu lagi kesini tadi, teman-teman. Kecap jus. Would you come all day? Nyalanya susah ini traktor. Traktor tua kan nih. Asik. Kita lanjut lagi jalan, teman-teman, ya. Tuh, nah kalian lihat yang ini. Yang ini tuh, teman-teman, tuh. Ada babi juga tuh ini. Gila. Kan tuh ada babi, lucu babinya tuh. Nih. Ada babi pink juga, teman-teman. Kebayang kan? Duitnya sebanyak apa sih Bejo, teman-teman? Ada semua pokoknya, ya kan? Gila ini. Ini sih udah mantep banget ini. Gila, ada babi, ya kan? Ada sapi, semuanya ada pokoknya. Ya. Ada pertanian, ada. Nah, ini trailer buat apa, teman-teman? Kalau susunya udah ada yang mau dikirim pakai trailer ini, teman-teman. Tuh, bahaya nih, jangan sampai ketabrak sapi kita. Ini ladang punya siapa yang di seberang, Bang? Oh, punya Bejo juga. Aduh. Aduh. Tuh. Kalian lihat di sini, teman-teman, tuh. Ini gua rusak nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa gua rusak, ntar tinggal dibenerin. Aduh, sapinya jadi pada ketakutan. Sorry. Gua nggak ngapa-ngapain, gua. Tuh, kalian lihat di sini, teman-teman, tuh. Sapinya dewasa semua ya. Sapi yang anak kan di sebelah mana ya? Gue lupa, teman-teman. Tuh, kandang babi tuh. Ya kan? Di awas tabrak. Banyak duitnya. Kita tinggal beli mobil, beli rumah, tinggal buang-buang duit aja kita, teman-teman. Tenang aja. Ya kan? Tinggal buang-buang duit. Tuh, lihat banyak nggak sapinya. Tuh, lihat tuh sapi kita semua. Wah, ketabrak tabrakin, Bang, nggak apa-apa, tadi benerin nih kan. Ini banyak sapinya ya, teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat kan banyak. Gua samperin dah ke sana dah. Tuh. Tuh, punya kita, teman-teman, yang ngurus orang, ya kan? Kita nggak perlu ngurus, bos. Oke, kita lanjut cabut ke rumah sekarang, nah. Jadi tuh tiap bulanan mereka tinggal setoran aja gitu kan. Kira-kira berapa nih hasilnya nih gitu. Ntar kita gaji mereka gitu. Kita beli-beli apaan deh, ya kan? Tuh, ladang kita, teman-teman, pokoknya. Wah. Tuh. Halo, guys. Halo. Pada kenal, teman-teman, orang kaya baru. Asik. Bejo si orang kaya baru. Ternyata kakek kita ini banyak, teman-teman. Jadi kita banyak apa? Banyak tempat yang menghasilkan gitu. Kita dibagi sama si kakek buat mengelola, ya kan. Untuk mengelola kebun, tukang kebun kita itu, teman-teman. Oke. Oke lah ya. Kita udah keliling-keliling desa, teman-teman. Sekarang kita pulang ya. Kita pulang. Mobilnya tadi gua taruh mana ya? Kita udah keliling-keliling sekitar peternakan kita. Motor. Oke. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung cabut pulang aja.
Oh iya, belum pakai helm. Helm. Oke. Pamit dulu. Cabut, oi. Oke. Oke, teman-teman, berhubung rumah kita agak lumayan jauh nih, ya kan? Kalian tahu dong, lumayan jauh nih. Jadi kita sampai jumpa di daerah terdekat aja ya, teman-teman ya. Cep cus. Oke, teman-teman, kita lanjut jalan nih, kan? Bentar, teman-teman. Ini ada apa rame-rame ini? Ada demo loh. Gila. Ada demo loh, teman-teman tuh. Kalian lihat. Waduh, kacau nih. Ini ada aksi-aksi protes nih, teman-teman. Bakar-bakaran, teman-teman, demonya. Wah, gila. Jadi penasaran gue nih, teman-teman. Ini demo apa ini, kan? Tuh. How are you doing? Yeah, I man. Apa tulisannya itu? Hello. Console burst again. Need money kita. Gua kebakar. Ini apa sih, bakar kayu bakar demonya? Bakar kayu. Gila. Para pendemonya gimana nih, Pak? Enggak diladenin, Pak. Gila. Ini yang depan semangat banget loh demonya tuh. Asik. Gue masuk TV nih, teman-teman. Kameranya mana nih? Gue masuk TV juga lah. Halo, Bro. Cheers. Asik, kita dipoto. Mantap. Ini. Demonya ramai amat ya. Gila loh. Ternyata masyarakat sini juga pada demo loh. Ini kok buka apa lu? Gak jelas lu bukanya gituan dah. Jadi what's the news? Ya, ini kamera TV nih. Asik. Anjay. Masuk TV kita, bro. Masuk TV demo, ya kan. Demonya anarki nih, bakar-bakar ban. Ini juga bukan dipakai, Pak. Malah duduk-duduk aja sih bapak. Gila, teman-teman ya. Perjalanan yang cukup, ya, cukup mengagetkan. Ternyata ada demo di tengah-tengah sini, ya kan. Oke, teman-teman, kita langsung cabut aja pulang ke rumah sekarang. Keburu malam. Yeah, cabut. Ini demo juga dia, tapi di sini, teman-teman, ya kan. Orang gila. Oh ya, mau jatuh. Oke, helmnya. Sip. Oke, kita lanjut jalan pulang ke rumah, teman-teman. Iya, teman-teman, akhirnya sampailah kita di daerah kota, daerah komplek terkita tercinta ini, teman-teman ya. 2 hari kita berada di pedesaan dan akhirnya kita masuk ke kota lagi, teman-teman. Iya, helmnya bejo, ganti, teman-teman ya. Bentar, sebelum ke rumah isi bensin dulu. Isi bensin dulu dong. Oke. Oke. Udah isi bensin, teman-teman. Cabut. Tempat apa nih? Wih. Apa tuh? Cewek-cewek seksi nih, teman-teman. Mampir enggak? Ajak kenalan, teman-teman. Rayu. Gak mau dia, teman-teman. Songong dia. Songong, belum tahu si Bejo ini orang kaya, teman-teman, ya kan? Belum tahu. Ntar kalau dia udah tahu juga pada ngantri, teman-teman, ya kan? Oke. Keadaan sekitar ya, teman-teman, kayak gini ya. Ini apa nih? Apa itu, teman-teman? Pasar ya. Oke, lanjut jalan, teman-teman. Oh, taman perumahan tercinta Mirror Park. Taman yang sangat asri dan indah, teman-teman ya. Banyak orang di sana sedang berolahraga. Alright, kita udah sampai. Kelewatan rumah sendiri, teman-teman. Oke, lanjut. Kucing siapa tuh? Ini tetangga gue
nggak ada orang di rumah, pengen masuk masuk aja deh, songong dari tetangga ada teman-teman, pengen bet gue gibeng kadang-kadang nih. Oke lah, kita nggak boleh oleh nih buat mereka nih, ya kan? Tak apa lah ya. Oke. Gacot teman-teman, orangnya ini juga nih item. Bacot, berisik mereka teman-teman, udah numpang tinggal berisik lagi ya kan. Diberpolis sih tuh jadinya teman-teman. Eits gempat. Oke. Tuh, premium deluxe motorsport Franklin ya kan. Oke teman-teman. Jadi video kali ini gue akhirin sampai di sini teman-teman, udah sampai di rumah teman-teman. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe teman-teman ya. Kira-kira episode selanjutnya si Bejo bakal ngapain nih teman-teman? Kita lihat nanti, oke? Okay? Sampai jumpa semuanya.